Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru beli buku 33 Pesan Nabi. Jaga mata, telinga dan jaga mulut kita. Jadi, kalau tengok betul-betul sangat menarik. Komik hadis Bukhari dan Muslim. Karya daripada BBI di Jenggoten. Jadi sangat menarik, saya beli di Pesta Convocation UKM. Antara yang saya boleh kongsikan kat sini, tiga dosa besar dari sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abdul Rahman bin Abu Bakrah dari ayahnya berkata, kami berada di sisi Rasulullah, lalu beliau bersabda, perhatikanlah, akan aku beritahu kepada kamu semua berkenaan dosa-dosa besar. Yang paling besar. Jadi Rasulullah mengulangi sebanyak tiga kali. Jadi kat sini, kita tengok gambar dia betul-betul . Yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, derhaka kepada ibu bapa. Dan juga yang ketiga, sumpah palsu. Kat sini, azan dah berkumandang tapi anak dia masih melayan Facebook. Jadi mak dia suruh semayang. Lepas tu, dia menyekutukan Allah. Sekejapnya mak, alang-alang nak chatting ni, kesian kat kawan tu. Lepas tu, dia derhaka kepada ibu bapa. Alamak ni, bising lah sebagainya. Dan kemudian buat palsu. Alah, okey, saya buat. Padahal mak dia dah tarik telinga dah. Dia buat sumpah palsu. Jadi saya sarankan anda untuk membeli buku ni. Baru je terbit bulan ni. Dan saya rasa sangat teruja. Kalau boleh saya nak jumpa penulis ni, nak beli buku banyak-banyak dan bagi kat kawan-kawan. Jadi insyaAllah selamat membaca dan mencari buku ini. Terima kasih.